game. Join the game. Enggak, Pak. Jangan dimasukin dulu ya, katanya ya, bareng-bareng aja ya. Join the game. Lalu udah nyala semua belum? Tadi yang belum nyala? Ya, belum nyala. Ya. Nah, jangan dimulai dulu. Ini masih. Ya, game code-nya jangan diproses dulu ya, jangan di apa bahasanya proses ya. Saya ini aja pokoknya. Ya, oke. Okay. Dulu ya, dimulai semuanya jangan dulu. Okay. Udah kode. Nanti bareng-bareng. Zero participation. Nih ya, jangan isinya dulu ya. Itu tentang mobilitas sosial yang sudah kita pelajari dari pertama pantau masuk sini sampai kemarin. Ya, jadi sambil menunggu temen ya bisa masuk, tinggal satu, kalian bisa sambil persiapan itu. Nanti pas mengerjakan, nanti bakalan muncul pertanyaan. Setelah pertanyaan siapakah nama bapak Anda misalkan. Kemudian akan ada opsinya, semuanya pilihan ganda. Kalian tinggal pencet jawaban yang menurut kalian benar. Ada opsinya yang dari ABC atau ada 3, ada yang 4 ya. Silakan dipilih jawaban yang paling benar. Poinnya nanti berdasarkan jawaban yang benar atau salah dan berdasarkan waktu kalian menjawab. Semakin cepat, kalau benar, nilainya akan semakin banyak. Kemudian nanti di sela-sela pertanyaan akan ada meme ya, kalau Pak Antar nggak salah sebut ya, buat jarak kalian biar mikir sebelum ke pertanyaan berikutnya. Jadi ditunggu aja. Terus nanti akan ada 15 pertanyaan, silakan dikerjakan, jangan buru-buru menjawab karena kalian cuma bisa menjawab sekali. Dibaca benar-benar dulu. Waktunya satu pertanyaan, Pak Antar kalau nggak salah kesetnya antara 20 sampai 30 detik. Jadi kalau pertanyaannya nggak dijawab, itu nanti otomatis salah. Ya, silakan dijawab sebelum waktunya habis. Ada yang lain? Ada dua namanya. Yang gak dipakai yang mana? Yang baru. Aku baru 16 orang. Siapa tadi? Hilton. Yang ini? Yang ini yang dipakai? Siapa? Jalan. Ya, Biki. Oke, Pak. Ya. Bye-bye. Lihatlah handphone masing-masing, gak usah lihat ke depan. Dan yes. Oke, pertanyaan pertama. Oh, benar. Perhatikan pertanyaannya terus. Gak usah buru-buru, tapi penting juga. Kalian harus benar. Cepat kalau benar gak apa-apa. Pertanyaannya ada 15. Lorela masih di atas. Masih bisa disusul Alfian siap, bukan benar? Aisyah dibaca dulu, jangan cetak pun jauh. Kalau lu benar itu, mau biasa, mau salah satu. Oke, Aisyah. Nathan masih bisa naik nih, nomor 2 nih. Ya, salah. Oke, Alvira. Nomor 1, mau biasa, kalau benar bisa teringat satu lagi. Ada merah.
aman. Ah, ada juga aman, ya, aman, ya. Aman, aman, lucu. Ayo, latar-latar apa? Kuy, latar-latar. Gue lapan. Udah selesai. Lapan, nanti. Sama teman-teman se-Indonesia mungkin atau banyak juga kuis yang disediakan dalam bahasa Inggris, masuk aja di kuisis.com. Kalian bisa kira-kira babnya apa, nah, bukan selesai kuisis, tapi kalau kalian pengen silakan ya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, saluran mobilitas sosial. Ada yang masih ingat nggak apa saja? Matiin ada dua, yaitu apa? Salurannya pendidikan, organisasi politik, ekonomi, ekonomi, sama profesi. Contohnya sekarang, contohnya saluran mobilitas sosial yang pendidikan itu maksudnya gimana sih? Mana yang kalian isi di Google Form? Itu pendidikan sangat penting karena untuk masa depan. Ternyata di Indonesia gimana pendidikan tuh? Mempengaruhi apa? Pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kemungkinan pekerjaannya gimana? Semakin bagus. Semakin bagus pekerjaan, kemungkinan penghasilannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Apakah ada dari kita yang ada di sini yang mencintai tugasnya? Kalau tidak selesai, ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya minggu depan. Tugasnya Pak, kita jelasin dulu. Tugasnya dua orang ini nanti, yang pertama itu cari dua toko bebas, mau yang Indonesia, mau yang luar negeri, terserah, asalkan dia masih di bumi. Terserah, toko nasional, internasional, bebas, dua saja. Terus silakan kalian cari toko itu yang kalian ngerti, kalian pernah dengar, kalian pernah lihat, entah di TV atau baca beritanya. Dan orang itu, tokoh itu, dia mengalami dampak dari mobilitas sosial. Jadi kalian tahu orang itu tuh, oh ini orang ini pernah nih dari posisi yang gak enak jadi enak sekarang. Oh. Terus dia orangnya tuh jadi gini, Pak Antar kasih contoh ya, misalkan ya, nanti jangan dipakai. Misalkan Pak Antar, mana foto presiden? Ya, itu dibagi. Ya, misalkan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi dari pengusaha mebel misalkan, beliau mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas, kemudian yang Pak Anda tahu, beliau itu dampaknya positif. Jadi beliau lebih teratur daripada waktu beliau di Solo. Dia lebih, kemudian lebih banyak orang yang suka sama dia, pokoknya dampaknya positif. Kalian cari yang seperti itu. Kemudian satu tokoh yang lain, ini orang yang mengalami mobilitas sosial, tapi dia tuh kenanya dampaknya negatif. Kalian bisa cari tokoh-tokoh yang kira-kira mengalami mobilitas sosial vertikal turun atau ke bawah, yang dipecat, yang dikeluarkan dari grupnya, yang diperlakukan tidak adil sehingga mereka mengalami apa jadi gangguan psikologis atau mereka mengalami konflik, berantem dan sebagainya. Kalian cari seperti itu. Kemudian kalian jelaskan secara singkat tuh ceritanya gimana sih mereka tuh berdua tuh masing-masing, yang satu dapat positif, yang satu dapat negatif. Satu kelompok cukup dua kelompok, kecuali yang kelompoknya laki-laki semua. Mas hidup gak, Pak? Boleh ya, kalau yang meninggal enggak. Tapi tokohnya karena Mas Ram yang lain, Pak. Ada yang di bumi, Pak. Itu meninggalnya di bumi. Mas Ram yang di bumi. Bukan di bumi. Yang penting, yang kenal gak cuma kalian doang. Ya. Ini saya menyebutkan tokoh kakek saya, nenek saya, Pak, gak tahu. Ya, jadi kita gak bisa uji kebenarannya. Ada yang lain? Jangan dulu cari kelompok, ada yang mana ya? Boleh? Gak ngerti apanya? Siapa yang ngerti? Bikin kelompoknya
bagian apa yang kamu ambil? Semuanya. Cari dua tokoh. Cari dua tokoh. Satu tokohnya berdampak positif. Satu tokohnya berdampak positif. Dia mengalami mobilitas sosial. Masih kan baru sama kelompok. Oke, udah ya, udah lagi. Ya. Kalau sudah ketemu kelompoknya nanti silakan duduk bersama, ya. Beliin aja, Pak. Ya, sekalian ya. Oh, kalau cowok cewek bingung. Kenapa memangnya? Ya bingung. Enggak enak. Kalau enggak enak tuh berarti ada apa-apa. Kalian enggak ada apa-apa kan berteman semua kan? Iya kan? Yuk, ntar kasih waktu 1 menit untuk menjalin kelompok. Berbaju miring mana kalau otoriter, silahkan tadi. Jokowi tadi contohnya, dia mengalami mobilitas naik. Habis itu buat dia positif. Positifnya gimana ceritain. Gitu. Jadi program saat pasti ada sosok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.